Gratifikasi merupakan tindakan suap dan pemberian beragam fasilitas dari sesama insan Inalum atau pihak luar yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik di bidang politik maupun bisnis. Gratifikasi yang harus ditolak insan Inalum adalah pemberian yang melebihi batas wajar berupa uang, barang bernilai, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, fasilitas penginapan, dan beragam fasilitas lainnya. Lalu, apa bedanya gratifikasi dan hadiah? Hadiah tidak termasuk gratifikasi jika pemberian tersebut tidak terkait jabatan, tidak berlebihan, dan berhubungan dengan momen tertentu tanpa tuntutan balas budi di kemudian hari. Bagi Anda yang menerima ataupun menolak pemberian, segera laporkan tindakan gratifikasi tersebut kepada UPG atau unit pengendali gratifikasi yang ada di perusahaan agar bisa ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selalu jaga integritas dan profesionalisme sebagai insan Inalum dengan berani tolak gratifikasi ilegal.